Oke, selamat siang ya. Selamat sore. Oke, ini untuk tes sore pengiriman ke Bayi Kudus. Pengiriman ke Bayi Kudus, Jawa Tengah ya. Pesan langsung. Kita cek gulung sepulnya ya. Oke. Yang besar. Oke, kalibrasi. Yang kecil. Kita akan masukkan file. Oke, masuk. Kita pasang frame-nya ya. Ada ukuran kecil, kita pasang saja. Naikkan sepatu. Oke. Nah, sudah terpasang, kita ambil gambarnya. Oke. Cek area. Oke, kalibrasi lancar. Kita jalankan, perhatikan di layar. Nah, skocinya belum turun. Skoci sepatu. Oke, jalankan. Nah, kadang kalau orang latihan akan terjadi seperti ini. Pasti akan bertanya, ini tidak putus kok dia berhenti. Sebetulnya ini tidak masuk, pemasangannya tidak masuk ke sepatu. Sepatu ke pelatuk. Nah, seperti ini. Dan sensornya juga tidak bergerak. Nah, ini sensor tidak bergerak. Maka caranya adalah dibongkar. Bongkar, pasang kembali seperti ini. Pastikan terjepit. Dan yang di sini pastikan kena mentul-mentul gitu ya. Lalu dimasukkan kembali ke jarumnya. Nah, seperti ini sudah masuk. Nah, bunyi juga akan krok 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 gitu ya. Nah, syukur-syukur dibersihkan, dilihat pasti gumpal di bawahnya. Nah, dengan gumpal bawahnya kalau langsung dijalankan biasanya tidak lancar. Tuh, nah seperti ini tuh lihat ya, jadi tidak akan lancar. Jadi hanya pasang benang saja yang salah, itu akan mengakibatkan ya, berakibat jahitannya sangat tidak bagus gitu. Ya, kita pasang kembali. Ini nggak ada triknya ya, nggak mungkin dibongkar sama pesulap merah. Mana nih, udah bener pas belum? Lubangnya mana sih? Dulu salah, bukan di lubang ya. Nah, gitu ya. Nah, ini kita escape, turunkan sepatu, kita mundurkan. Nah gini. Nah, suaranya maka lembut. Kalau tadi krok 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 gitu. Nah, kalau orang lagi belajar saya suruh pasang benang kembali dia marah-marah. Udah dipasang udah betul, enggak ada yang putus. Ada seperti itu. Sengaja saya praktekkan langsung ya. Nah, ini kecepatan rendahnya. Kita pakai kecepatan yang lebih tinggi. Oke.
kayak gini warna. Ini bonusnya ya. Dan ini nanti dihitungin dulu. Saya mau tinggal makan. Oke, langsung saja ya, nggak usah diganti benangnya.
sepertinya putus, tapi ini tidak putus. Cek dulu. Nah, ini berarti geraknya kurang, naikkan sedikit saja. Bawah berarti kencang. Tes oke okay, berjalan lancar ya, dan ini bonusnya ya. Ini nggak bohong saya kalau saya bilang bonus ya. Oke, tes oke okay, berjalan lancar. Sekarang adalah waktunya
foto dulu bentar. Oke. Kita kasih dulu ya seri. Karena kebetulan sudah azan itu. Berikutnya adalah tempelin untuk seperti biasa. Ayo, dua pasang kosong dua, dua enggak dua, yang empat dua kan, oke. Jadi pembelian di saya semua ditandain ya. Oke, waktunya dikirim. Terima kasih atas ordernya. Ditunggu order kabar baik selanjutnya. Salam sukses selalu dari kami. Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Amin. Oke.